Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber, sekarang saya akan melakukan penebangan terhadap pohon pisang yang buahnya sudah cukup tua. Ini dia. Jadi saya akan perlihatkan bagaimana caranya ya, yang benar. Ini menurut tradisi orang tua. Nah, jika pohonnya miring seperti ini, yang kita tebas di dalam sini ya. Dalam sini. Supaya nanti yang di belakangnya ini masih ada ikatan, artinya masih ada pegangan ya yang di belakangnya. Oke, kita mulai langsung. Kita akan buktikan langsung ya. Kita lihat ya, perlahan dia akan rebah. Jadi dengan cara penebasan di dalam, dia jatuhnya tidak langsung prak begitu ya, tidak langsung patah. Nah, sehingga buahnya itu tidak terbentur di atas permukaan tanah. Nah, ini contoh ya cara menebang pisang. Nah, itulah teknik yang diajarkan kepada kami sebagai generasi penerus ya, generasi penerus yang akan meneruskan tradisi berkebun, bercocok tanam, baik itu mangga, jambu, durian, lai, dan pisang. Nah, ini buah pisangnya sekarang sudah menggantung. Nah, kemudian kita potong ujungnya seperti ini ya. Kemudian kita tarik. Kita rapatkan dulu ke bawah. Nah, seperti ini ya. Tuh. Kita rapatkan. Sekarang sudah rapat di atas permukaan tanah. Baru kita tebas. Aman. Nah, ini dia. Ini namanya pisang satu tandan. Panen kita pisang. Nih. Satu tandan. Pisang satu tandan. Oke, mantap. Cukup dulu teknik menebang pohon pisang supaya buahnya tidak terbentur ya, terbentur kuat ke atas permukaan tanah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya terkait dengan teknik-teknik yang lain yang diwarisi atau diwariskan oleh orang tua kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.